Sayonara. Hello guys, welcome back to my channel Equal Vlog. Selang 5 menit guys, barang nyampe lagi guys. Nggak tahu ini yang mana satu ya. Oke. Penasaran? Mari kita review. Oke guys. Ini saya beli dari Lazada juga. Apa barangnya di dalam? Mari kita buka sama-sama ya. Nggak apa-apa, nggak ada gunting. Ah, kita koyakkan ini aja, sesuai aja guys. Oke guys, inilah barangnya guys. Bentar, ini ada apa lagi di dalam? Ini adalah barang dari Hong Kong. Barang Hong Kong guys. Oke, inilah, ini saya beli adalah klip untuk kamera action. Klip untuk kamera action. Di dalamnya ada ini saya didapat ini satu, dan ini satu, ini yang di kotak ini. Coba kita lihat. Nah, ini untuk handphone punya, ini untuk handphone bisa ya. Ini adalah untuk handphonenya guys. Di sini untuk tripod. Nah, inilah speednya guys. Ini kalau kita masuk di bag kayak itu. Dan kameranya di sini. Ini bos. Oke bos. Inilah. Biar kalian semua nggak penasaran. Nah, ini bisa di kemiringannya bisa 35 derajat guys untuk camnya. Ini kita nanti sepet di tas apa di mana guys ya. Nah, kayak gini nanti apa kamera actionnya di sini. Oke, mungkin nanti saya kasih contoh ya. Penggunaan klip yang saya beli dari Lazada ini bisa dijepit ya, ini jepit saja, jepit di tas bisa, di baju juga bisa. Saya dapat paket itu dengan ini untuk handphone dan ini untuk kamera action. Ini kotaknya guys, dengan harga Rp23.80. Link pembelian nanti saya sertakan di deskripsi guys. Ini bisa dibawa-bawa kemana-mana sih, gampang nyantel di mana-mana ya. Ini kayak gini nih, ini jepit soalnya guys, ini jepit ya, jepit bisa dijepit di mana-mana. Ini bisa jepit di mana-mana guys. Ya, jangan lupa nanti untuk like, share, dan subscribe tentunya guys ya, biar saya bisa beli barang lagi dan saya kasih tutorialnya, unboxingnya kepada sobat semua yang penasaran ya guys ya. Inilah kegunaan klip kamera action. Yuk, assalamualaikum.